Udah. Udah. Oke, kita sekarang akan makan. Ini perdana bikin jengkol gulainya. Baru sadar bahwa selama seumur pernikahan baru ini bikin jengkol gulai, Ma. Mayus. No debat. Oke, okay, ini sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie. Silakan. Bisa dipesan di Donkey Production. Harganya Rp250.000 dan ada PO dari tanggal berapa? Tanggal 29 sampai 11 Februari. Iya. Iya. Intinya Hohi hoodie-nya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi. Jadi segera yang ingin membeli, ingin memiliki, ingin sama seperti kita, ingin merasakan seperti vibe Hohi University. Silakan. Segera beli ke Donkey Production. Biasanya jengkol rendang jengkol cabe, jengkol balado biasanya. Nah, ini baru bikin jengkol sautin dong lah, jengkol apa gitu. Ini lagi males nyautin. Ya, kehidupan suami istri emang kadang-kadang seperti ini. Nih dia nih. Kita coba ya. Ini kayaknya udah angetan ya, Ma? Udah dua kali. Udah dua kali angetan, oke. Ini pakai ayam, pakai apa ya, serundeng ya? Kremesnya lah. Coba ya. Karena ada gulai model Padang, ada gulai model bukan Padang ya, Ma? Ada. Banyak. Enggak, jujur aja deh, Mama deh. Ada apa enggak? Ada. Salam. Masuk, Bu. Assalamualaikum. Makan, Bu. Makan, Bu. Kakak dulu apa adek dulu? Adek dulu boleh ya, Bu? Iya, adek biasanya. Iya. Silakan, Bu. Ini lagi makan ini nih. Wow. Jengkol nih, Bu. Enak nih, Ma. Ya? Kalau lagi dipangetin dia akan jadi lebih kental. Rendang. Kok rendang? Bubuk gitu ininya. Tadinya warnanya kurang merah, terus aku suruh tambahin cabai. Kalau ini udah Padang lah, udah berasa Padangnya, Mah. Udah berasa ya. Karena di sini tangannya tangan jawa semua. Tapi gue selipkan doktrin Padang. Mbak Mar udah oke banget bikin yang balado tuh. Udah Padang banget. Tapi ya try and error. Jengkolnya empuk, Pak? Mana sih? Boleh hilang, Bu. Ada orang yang suka banget jengkol, ada yang nyentuh juga gak mau jengkol. Ada. Mau? Oh? Ada banget.
Jengkol lagi susah loh. Sekilo 60. Tukang nggak semua tukang sayur bawa, karena mungkin mahal kali ya, dan susah. Sekilo berapa? 60-70an nih. Berapa mbak, sekarang mbak? Apa? Kemarin beli terakhir jengkol berapa? Ini cuma beli 1/4 ya mbak? 80 malah sekarang. Hah? 80 kilo. Ini beli berapa? 1/4 ya mbak? 1/4 Ini tuh lagi susah. Tiga boleh mbak? Apa? Kue sama kue boleh. Jadi inden kalau jengkol sekarang? Ya maksudnya kalau misalnya mau beli pesan dulu nanti dibawain. Pesan dulu sekarang, besoknya tuh. Atau lusa kalau misalnya lagi kosong gak dibawain. Biasanya emang gitu kalau lagi kosong gak dibawain. Iya. Taruh di situ sih. Kerja di mana ya orangnya? Ada tetap ketahuan turun, mah bokis emang ada ini. Sini kamu, sini. Wah sih kak turun deh. Jujur, kamu lewat belakang cuma nggak ketahuan Buya kan? Kamu nggak tahu kalau Buya, kalau Mama ada di bawah. Tahu. Turunnya lewat tanah. Iya. Mau ngapain? Nih teman. Ya. Itu. Les dulu nak. Ini itu. Iya udah boleh. Mama udah bilang 25-an gitu deh. Makanya tuh ngerjain tugas-tugas soalnya dulu pak. Praktis lah. Berapa sih pak? Berapa sih deh? Probability. Dia mau les. Bisikin Buya dulu. Gue juga mau bisikin nak. Apa? Hah? Makanya tuh adik dulu sekarang ke atas. Apa? Maksudnya di mana maksudnya? Kamu dulu, abis itu baru kakak kasih tahu Bu Lina sekarang aku lagi belajar ini di kelas gitu. Apa sih maksudnya? Ini mau lesnya 25 menit aja. Karena? Ngantuk paling. Enak ya? Iya. Sambil makan ya? Iya. Oke. Kok gitu? Nawar ya, lesnya? Kan ada dulu, biasanya berapa 45 menit, baru Bu Lina, baru kakak. Sekarang, dia minta 25 aja. Iya. Tidak ngantuk? Enggak, betul. Nambah tapi gimana? Gak usah lah. Gak usah ya. Ini nanti disimpan aja, besok diangkatin lagi pas kamu pulang bisa makan. Aman kan? Jumur umur segini tuh berat badan nambah tuh pengaruh sama ngap. Ya. Pasti. Jadi udah bukan mau kudu sekedar penampilan, nyamanan sekarang. Benar. Terus so, jarang olahraga waktu muda mana? Hei para pemuda berolahraga lah. Supaya tidak menikah kemudian. Jilat-jilat kita. Wow.
Kolah. Udah. Perpaduan yang gokil. Udah. Jengkol sama ayam. Jengkol, ayam, emping dan pas. Kayaknya kamu makan pakai jengkol doang, sebenarnya kamu nggak apa-apa kali ya. Ya. Benernya sering makan jengkol doang. Benernya juga enak kali. Apa lagi deh. Berapa menit? 10. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di makan bareng istri berikutnya. Mampus.